Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Jadi sekarang ini saya berada di wisata yang ada di sawah di Trawas ya, teman-teman ya, di Mojokerto. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu saya wisata di sini sama Arana, bareng Alana itu di sana lagi digubuk. Silakan simak video ini bareng-bareng. Cekik, bro. Jadi untuk menuju ke wisata Sumber Gembong itu kita melewati ini, teman-teman. Melewati Cimory ini ya. Nah, karena nih nanti kita juga akan ke sana rencana kalau nggak capek ya. Nah, kita lurus nanti di depan sana ada pertigaan, kita belok ke kanan. Kalau lurus ke arah Tretes, ke kanan itu ke arah Trawas. Ini kanan ke Trawas, pacet Mojosari, lurus ke wisata air terjun Kakek Budo. Kita ke kanan. Dah, Alana bangun. Ini kita menuju ke kanan. Nah, nanti untuk belok ke kanannya nanti ada di depan sana, teman-teman. Jadi kecil ya, jalannya memang kecil untuk belok ke kanan, makanya ini saya pakai Google Maps biar nggak kebablas. Tapi mobil bisa. Nah, itu loh yang ada sepeda motor keluar itu loh, teman-teman. Nah, ada tulisannya itu di sebelah kiri tuh Sumber Gempong 500 meter. Nah, kita belok ke kiri ya. Eh, ke kanan. Itu ada tulisannya tuh Sumber Gempong 500 meter. Ini mendekati masuk ke loket, ternyata ramai, teman-teman. Tadi kita lihat dari atas juga parkiran ruami. Dan ini kita udah dapat tiket. Berapa sih tadi tiketnya? Murah meriah. 5. Murah meriah, 5.000 saja. Malah mahalan parkirnya ya. Parkir mobil 6.000 ini. Ada kolam renang gratis, pondok sawah gratis. BBR bayar, yang lainnya juga bayar, teman-teman. Yeay, kita sudah sampai di Sumber Gempong, Desa Brilian, Ketapan Rame. Kita ke kanan ya, dan panas. Ya, akhirnya ada di Umbrella Girl. Umbrella Girl. Bujukan di situ panas banget, teman-teman. Nah, ini parkirnya di situ ya. Masih di pinggir jalan, karena di bawah sana sebenarnya juga ada parkir sih. Oh, di sana tuh gede ya. Cuma belum ada yang ngarahkan. Ini kita bawa stroller. Dan di situ memang, apa namanya, wisata sebenarnya wisata anu ya, wisata sederhana sih, murah karena 5.000 nih tadi. Wih, seneng dek. Habis ini naik kereta ya kita dek ya, naik kereta apa namanya, kereta Kancil. Di sana. Oh, sebenarnya di situ tuh ada parkiran, teman-teman. Dulu soalnya parkirnya di sini, tapi memang dipenuhkan di sana dulu. Nah, ini, oh ini udah bisa pindah ke sini, bapak. Masih semangat itu loh. Ini tanamannya bagus ini, teman-teman. Ini kita udah sampai di kawasan sawah, teman-teman. Nih, lucu ya, Dek ya. Seneng, Dek. Panas tapi ya. Sing dipayungi princess e. Di sana ada toilet juga, teman-teman. Ini ada tempat-tempat sebenarnya ini pagi atau sore enak, teman-teman. Cuma tadi tak lihat di Google itu dia tutupnya jam 5 sore. Kenapa? Mau minta gendong. Iya. Alana minta gendong. Ke aliran air. Itu ada warung-warung juga. Kayaknya di sini tuh kayak memberdayakan apa namanya? Nek dari warga apa, Be? Memberdayakan apa, Be? UMKM. Tuh kayak di warung-warung itu, teman. Napa? Apa nih? Ini payungnya tak gue nih, Mbak. Ada pondok senyum di sini. Tuh ada warung. Mau jajan dulu? Kitiran. Mau kitiran itu? Mau beli kitiran? Nah, kitiran. Mau beli kitiran gede. Oke, beli satu. Nah, pegang. Beliin satu aja, Be. Ye, Alana beli apa, Dek? Ini 10.000, teman-teman. Jadi memang dari UMKM dari sini. Oh, ada yang bisa naik jaran juga, teman-teman. Tuh, numpak jaran juga bisa itu ya. Ini mohon maaf kalau videonya goyang, teman-teman, tapi enggak apa-apa ya, karena saya tadi bawa gimbal, tapi mau bawa kok nanti pas ngindong Alana nggak bisa ya, wes nggak usah. Gini aja ya, kita jalan pelan-pelan aja suasana nih. Dan saya juga nggak bawa mic internal, apa eksternal ini. Ya. Saya nggak.
Dah. Ya nanti pakai payung itu loh, kita mau naik kereta itu teman-teman. Nih pas sawahnya pas hijau banget ini. Di sini hijau, di sana udah mau panen itu kuning. Nah kita bisa naik ke atas sana juga teman-teman. Tapi kayaknya karena saya membawa Alana nanti coba tak terbangan drone aja ya. Be, ono rombongan pengajian nih Mbak Awi. Eh lo lagi foto-foto. Tuh, ini ada apa namanya? Nanti kita naik ini sama Alana. Seru rek. Ternyata sepura anak loro. Oh. Sepura anak loro. Bebe, bebe. Gimana ini jam 11 siang? Wes, jam setengah 11 ding yo. Mau soalnya apa? Bojoku tak ajak budal isuk nanti aja ya wes. Ternyata sampai sini panas. Jadi teman-teman kalau masuk ke sini terserah mau di warung situ cari yang apa namanya? Yang agak di dalam warung ya, rumah di dalam warung. Hmm? Ada kayak ya, itu kan ada banyak gubuk juga sih. Di sana juga ada juga. Tuh. Oh, stasiun nih. Ya, oh ini ada kedatangan, sana ada keberangkatan dan ada jarannya juga tuh. Kuda. Naik kuda enggak? Naik kuda. Mbak payungin, Mbak. Nah, karena stasiunnya penuh, jatuh. Ya tak ambilin. Karena stasiunnya penuh teman-teman. Ini Alana mau makan dulu, cari gubuk dulu di sana. Dan setelah gotong stroller lewat galengan, nih melihat pemandangan yang hijau, royo-royo. Maam dulu. Anak-anak mau maam dulu sambil nunggu stasiunnya. Sambil nunggu stasiunnya enggak penuh. Yuk kita terbangkan drone dulu.
kereta sekolah. Jadi yang kena tiket tadi anak 4 tahun ke atas semua. Karena Alana belum ada setahun, ya nggak usah beli tiket. Tiketnya 2 tok. Nih, kereta sawah 10.000 per orang. Taruh di sini. 79. 79 kita. Iya, kita nomor 79 sama 80. Nunggu diantri di KS Welirang. Kereta sawah. Anak mau naik kereta yo. Dik, mau naik kereta, Dik? Takut. Hadap depan. Depan, hadap depan. Satu, kenapa? Di bawah dulu aja. Kita lagi sampai di stasiun. Setelah naik kereta, ternyata Mboe lapar. Akhirnya, apa BGB? Ini namanya lotis. Kalau di tempat saya namanya lotis. Lotis itu rujak buah. Tapi yang dipotong-potong ya. Piye, Be? Panas. Jadi sebenarnya di sana itu masih ada wahana, teman-teman, yaitu kolam renang dan juga ada bebek-bebekan ya. Terus kemudian ada sepeda gantung juga. Cuma karena alamat tadi nonton rewel ya, kepanasan soalnya. Jadi kita mau lanjut ke Cimory Prigen. Jadi untuk wisata yang saya sebutkan tadi, ada yang sudah termasuk tiket masuk gratis, sama ada yang harus beli tiket lagi. Kalau saya sih worth it sih, karena memang murah ya. Dan saya sarankan teman-teman harus ke sini itu pagi, karena buka jam 7, dan juga atau sore hari, tutupnya jam 5 sore. Bisa nongkrong-nongkrong di gubuk kayak gini. Ya, tak bawa nih, kita mau ke sana dulu. Oke teman-teman, karena sudah panas dan Alana sudah ngeweng, kita cukupan sampai di sini videonya. Semakin siang semakin rame dan juga semakin panas. Jadi saran saya buat teman-teman yang mau ke sini, langsung saja ke sini ya pagi hari, kalau bisa jam 7 kurang langsung ke sini. Sini ada toilet nih, mau ke toilet dulu. Aduh, kesel kayak. Tapi kalau saya sih wisata sederhana seperti ini worth it teman-teman, karena kita juga bisa membantu meningkatkan pendapatan daerah yang ada di sini. Terus kemudian juga bisa membantu itu tuh kesejahteraan dari warga-warga yang jualan di sini. Ini binaannya dari BRI, BUMN, Pondok Pasar ID. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum channel Cekibrot. Anak-anak.